Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channelnya Seberang Thomas. Mohon maaf hari ini saya tidak akan mancing karena kondisi air belum kondusif. Tapi hari ini saya diajak sama saudara untuk untuk kemarin kan ceritanya habis pasang bubu. Tapi pasang bubunya di selokan. Nah, kita akan kalau bahasa Sundanya kita akan neang ya, Bos. Ini kita akan coba cek apakah hari ini berhasil atau tidak. Kemarin dikasih itu umpannya umpan ayam. Oke, ini kita sudah hampir sampai. Nah, ini pagi-pagi sekali pukul 6. Wadahnya sih sudah bawa, mudah-mudahan ada ikan ataupun hewan air yang bisa berhasil kami bawa pulang. Nah, ini selokannya. Upana kan ayam mau menang upin ipin. Kita udah sampai di ini spotnya. Nah, ini sebenarnya spot mancing, tempat biasa kami mancing nilem. Berhubung kita beberapa waktu yang lalu pernah dapat ikan sidat. Nah, mudah-mudahan sini ada ikan sidat yang terperangkap. Kondisi air sangat bagus ini buat mancing. Cuma hari ini saya nggak mancing. Kudu nama ulah ku hayam, kudu nama ku pejit nak. Kayak kuyaknya. Dan ternyata jong. Cuma ada udang gepeng alias kepiting yang terperangkap. Oke lah, kapan-kapan kita akan coba lagi. Dan ini bubunya buatan sendiri. Jadi kalau ada yang mau, yang berminat ingin pesan bubu yang mini yang sangat cantik, bisa menghubungi fanpage-nya Mancing Nilem Sibolang Thomas di Facebook-nya. Nanti kita akan coba lagi di sungai yang berarus deras karena ini diselokan sebagai uji coba saja. Oke lah, terima kasih sudah mengikuti dan sudah nyimak videonya. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau misalkan menghibur atau bermanfaat silahkan di share, dibagikan videonya. Oke, terima kasih. Salam mancing Sibolang Thomas. Mantap.